You choose, baby. Ini dia. Akhirnya ya kesini juga. Jadi gini loh. Yes. Guys dan Sonya, kenapa gue mau ngajakin lo kesini? Kemarin ini gue tuh sempat makan di sini dan begitu gue makan, gue rasanya ini enak banget dan serius gue tuh yes dan gue ngerasa kayak se-Indonesia harus tahu. Nah, ini yang mau kita makan duluan adalah namanya Gyukatsu. Ya, Gyukatsu. Ini ada Gyukatsu. Jadi ini tuh live gitu guys, kita kayak masak sendiri. Ya. Ini walaupun mungil, jangan ditanya guys. Untuk tingkat kematangannya pasti akan matang daging yang ada di atas ini. Udah jadi. Aduh, masih panas banget. Hati-hati tip dulu. Langsung celupin sih ya. Tuh. Mantap. Ini rasa dagingnya kacau banget. Ancaman sejuicy itu, woi. Gue belum pernah nemu Gyukatsu di tempat lain yang seenak ini. Yes, ini tuh gue ngerasa banget ini benar-benar autentik, mirip Gyukatsu ya kan? Di Jepang. Maksudnya kalau gue kan belum pernah ke Jepang nih, lo udah sering ke Jepang kan? Menurut lo mirip banget gak? Yes, mirip banget. Karena emang kayak benar-benar si dagingnya itu juicy banget. Kadang-kadang kalau misalnya lo nemuin Gyukatsu yang menurut gue dia nggak pinter bikinnya ya. Even though lo bikin berusaha kayak medium well, tetap dia tuh alat loh. Ya. Padahal dia ngeklaim itu Gyukatsu yang kayak bagus. Jepang. Tuh. Kalau ini benar-benar menurut gue highly recommended dan banget. Highly mendekati banget parah sama Gyukatsu yang di Jepang. Ini sih mereka pasti pakai kualitas dagingnya bagus banget. Ya, karena benar-benar sehilang itu guys. Kayak lo makan dalam mulut langsung lumer gitu. Bener banget. Iya kan? Bahkan sampai ke salad-saladnya pun tuh dia enak banget. Oke, coba. Jadi, ya, kita belum coba nih. Manis, seger, cenderung gak ada asam yang menurut gue. Lo cobain deh. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town, looking so fit. But when you turn around and you see me close up, you have a little laugh, take a swig.